best. Tertib, tanggung jawab, keren, asri, berkesan, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di yayasan kami, Yayasan Pendidikan Santren Minhajul Rasyidin. Kami bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Pondok Pesantren melakukan kegiatan Pesantren Diniyah Formal atau PDF Minhajul Rasyidin dengan tujuan untuk menciptakan generasi penerus ulama-ulama yang faqih, paham Quran hadis dan ilmu pendukung lainnya, sehingga mereka diharapkan bisa menjadi generasi penerus yang mandiri, berakhlakul karimah serta profesional. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kami tunggu di PDF Minhajul Rasyidin. PDF atau Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan di dalam pondok pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Kehadiran Pendidikan Diniyah Formal ini adalah ikhtiar Kementerian Agama dan kalangan pondok pesantren untuk melahirkan lulusan pendidikan yang memiliki kompetensi pengetahuan keagamaan Islam yang handal guna menjawab atas langkanya kader ulama yang mutafaqih fiddin. Tiga pusat pendidikan yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat terintegrasikan dalam pola dan kurikulum pendidikan di PDF ini, sehingga semua kegiatan santri adalah proses pendidikan itu sendiri, mulai belajar di kelas, di luar kelas, ibadahnya, olahraganya, kepemimpinannya, hubungan kemasyarakatannya, sampai waktu istirahatnya dididik dalam nilai-nilai Islam. Semua diarahkan, dibimbing agar mereka menjadi manusia-manusia yang satu, alim ulama, faham dalam agama atau mutafaqih fiddin. Dua, berakhlakul karimah, berkarakter yang baik. Tiga, yang bisa mandiri dengan dibekali keahlian-keahlian working skill. Ini semua diterapkan di PDF ini dengan totalitas dan disiplin yang tinggi untuk melahirkan anak-anak harapan masa depan yang cakap, yang tangguh, yang handal, yang hebat, yang berjiwa kuat, yang banyak manfaat untuk umat, menjadi calon-calon pemimpin untuk negeri ini, insya Allah. Setelah sarapan pagi, santri menuju lapangan untuk mengikuti apel. Apel ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan
Untuk mewujudkan Trisukses Generus, PDF Minhajur Rasyidin menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari pramuka, tafidul Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab, kewirausahaan, kemudian kegiatan-kegiatan ekskul lainnya. Selain kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat fisik, kita juga ada kegiatan yang sifatnya menempa mental dan kemampuan leadership anak melalui 3G Super Camp, Global Super Camp, dan English Super Camp. Alhamdulillah, walaupun baru memasuki tahun kedua, PDF Minhajur Rasyidin telah meraih prestasi yang cukup membanggakan. Antara lain, juara umum kedua Pekan Olahraga Pondok Pesantren se-DKI Jakarta. Kemudian, juara umum kedua Pencak Silat Batavia Championship. Dan yang ketiga, juara nasional debat bahasa Inggris kedua dalam acara Musyabaqah Qiraatul Kutub di Jepara tahun lalu, dan beberapa prestasi lainnya. Harapan kami di Minhajur Rasyidin inilah para santri tidak akan mungkin dapat memilih dua pertanyaan yang harus dipilih, yaitu menipu dan ditipu. Oleh pendidikan dini yang formal inilah, maka dua pertanyaan memilih dan menipu dan ditipu tidak akan dapat dipilih sebagai dampak positif dari peningkatan kualitas pendidikan karakter yang ditumbuh kembangkan pada pendidikan dini yang formal Minhajur Rasyidin. Dengan pendidikan yang berbasis pondok pesantren, terus dilengkapi dengan PDF-nya, dan juga dilengkapi dengan kegiatan ekstra kurikulernya atau ekstra yang sebagai lokus atau sebagai muloknya di pondok pesantren atau di sekolah, ini akan melengkapi karakter siswa atau karakter santri dan santriwati. Jadi ke depan pendidikan yang bisa bersaing dengan ya dunia saat ini adalah pendidikan yang berbasis karakter. Karena kita perlu, ya kan, para santri, para siswa, para murid ini harus betul-betul dilengkapi karakter. Jadi bukan kecerdasan saja yang diandalkan, tapi bagaimana karakter afektifnya dan sebagai motornya bisa terbentuk. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Pondok Minhajur Rasyidin, ya, yang telah terus menggagas dan terus merealisasikan pendidikan PDF ini. Semoga kelak menjadi contoh dan semoga kelak menjadi tempat pengadaran generasi Islam yang tepat. PDF Minhajur Rasyidin, Building Nation Character. Hello, my name is Putri Rahmatul Fadilah and I'm from PDF Minhajur Rasyidin International Islamic Boarding School. After I entered to PDF, I feel so happy because here I can learn about everything. Before, I don't know about Arabic and I don't know how to debate, but in PDF, I can join the debate competition and I can go to Jepara to join the debate competition. And in PDF, I can get some new friends from every territory in Indonesia, such as from Palembang, Garut, and other. And to all of my friends out there, let's we get new journey with us in PDF Minhajur Rasyidin International Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ayu Faraskonita, ana min Garut. Ana adrusu fi PDF Minhajur Rasyidin wa ana uhibu hadhihi al-madrasah. Ta'allamtu ulumul syar'i mithal tafsir Quran wa ulumul hadis wa nahwu wa sharaf wa usul fiqh. وأنا أدعوكم للالتحاق والدراسة معنا في PDF Minhajur Rasyidin. شكرا كثيرا. الحمد لله جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.